kan kalau aku first ke play, kali ni aku akan review satu Jepun movie. Tajuk dia ialah Kakegurui. Betul ke aku sebut ni kan? Aku tak tahulah, aku pakai tam je. Season 1 diriliskan pada tahun 2018 dan mempunyai sebanyak 10 episod. Antara pelakon yang ada dalam cerita ini, Minami memegang watak sebagai Jabami dan Mahiro memegang watak sebagai Suzui dan Aoi memegang watak sebagai Satomi. Permulaan cerita, ada sebuah sekolah, budak-budak ada kat situ semuanya kaki judi. Kalau kalah je, diorang ni akan dijadikan haiwan. Kalau korang nak tahu, kalau perempuan kalah, dia akan jadikan kitty ataupun anak kucing. Kalau lelaki pula, kalau kalah, dia akan jadi doggy ataupun anak anjing. Diringkaskan cerita, nanti Satomi dia ni akan berjudi dengan Suzui. Suzui kalah dan Suzui telah dijadikan sebagai dogi. Tiba-tiba ada seorang pelajar perempuan, nama dia ialah Jabami, dan dia ni nak sangat berjudi dan berlawan dengan Satomi. Tapi Suzui marahlah sebab dia tak nak Jabami jadi macam dia. Kalau korang nak tahu, diorang ni main game bukan dengan satu cara je tau, tapi 5 cara. Antaranya ialah gunting batu kertas, flip kertas, hidup ataupun mati, main game untuk tolak hutang diorang, dan yang akhir adalah ESP game. Ha, korang perlu tengoklah cara diorang main benda ni. Keseluruhan cerita aku bagi 10 star dan untuk ending pun aku bagi 10 star sebab cerita ni memang best gila. Pengajaran yang aku dapat dalam cerita ini adalah kalau kita peka dengan keadaan sekeliling, orang sekeliling kita ni tak boleh nak menipu kita sebab kita boleh baca apa sebenarnya diorang cuba lakukan. Pengajaran kedua aku dapat dalam cerita ini adalah bila kita berjudi, kita jadi ketagih tau. Bila dah ketagih, kita nak achieve lebih lagi tinggi daripada sekarang ni. Contoh kita dapat nombor 2, kita nak dapat nombor 1 sehingga tindas orang lain untuk dapatkan apa yang kita nak. Pengajaran terakhir yang aku dapat dalam cerita ini adalah bila orang kalah, dia akan jadi anjing ataupun kucing kan. Dan nanti bila dia dah jadi macam tu, orang yang ada pangkat semua ni, dia akan bully budak tu seteruk-teruknya. Jadi korang janganlah jadi pembuli, okey? Okey, korang jangan lupa untuk like, subscribe dan share video aku. Kalau boleh, tolong tekan loceng untuk nantikan video yang akan datang. Bye!